Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Sahabat sekalian kita berjumpa lagi Di dalam program Cangkir Tasawuf Modern Episode 250 Kita lanjutkan kajian menarik kita Terkait dengan kehadiran Tuhan Kehadiran Allah Di dalam diri manusia di episode yang lalu, kita telah melakukan kajiannya dalam dua sisi, dalam dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang saintifik, secara biologis, secara kedokteran, secara anatomis, untuk menggambarkan dan mengenali betapa kompleksnya, betapa canggihnya sesungguhnya sistem organisme di dalam tubuh manusia itu. Bahwa tubuh manusia adalah sebuah sistem organisme yang tersusun dari organ-organ. Ada organ vital yang sudah kita bahas sebagiannya, yaitu jantung, yang hari ini nanti akan kita lanjutkan. Lima organ vital yang akan kita bahas: yang pertama adalah jantung, sudah kita bahas kemarin, atau di episode yang lalu. Yang kedua adalah hati yang tentu saja sangat menarik karena istilah hati itu sangat dikenal di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hari ini kita akan memahami soal hati itu. Yang ketiga, organ vital itu adalah paru-paru, yang keempat ginjal dan yang kelima adalah otak. Selebihnya adalah organ non-vital. Kalau organ vital itu sangat berpengaruh pada kehidupan artinya kalau organ itu gagal berfungsi maka selesailah kita atau kehidupan seseorang dia akan meninggal dikarenakan kerusakan dari salah satu organ vital itu apalagi secara bersamaan tetapi selain organ vital yang lima itu ada organ-organ non vital yang lain yang bersifat mendukung bekerjanya organ-organ vital itu seperti organ penglihatan mata Organ pendengaran, telinga, organ penciuman, hidung, ada lagi darah, kelenjar-kelenjar, tulang, kulit, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu membentuk sebuah sistem organisme. Nah, kita juga sudah memberikan gambaran bahwa organ-organ itu tersusun dari jaringan-jaringan sel, sel-sel yang memiliki fungsi yang sama membuat jaringan dan jaringan itu membentuk organ. Jaringan sel di jantung berbeda dengan di paru, berbeda dengan di liver, berbeda dengan di ginjal, di usus, di mata, di rambut, di kuku, dan sebagainya. Semuanya itu organ-organ vital maupun non-vital tersusun dari jaringan sel-sel yang fungsinya sama. Nah sel-sel itu jumlahnya triliunan di dalam tubuh kita ada sekitar 1 triliun setiap 1 kg sel. Jadi tubuh kita ini begitu kompleksnya tersusun dari puluhan triliun sel-sel di mana sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan. Dia bisa berdiri sendiri, sel itu bisa hidup sendiri tanpa harus membentuk organ jadi, sel adalah unit terkecil kehidupan, dan berarti tubuh kita ini sesungguhnya tersusun dari kehidupan-kehidupan kecil-kecil yang jumlahnya triliunan. Bekerja sama membentuk jaringan sel, bekerja sama membentuk organ, dan organ-organ bekerja sama membentuk sebuah organisme. Katakanlah manusia, atau binatang, hewan, atau tumbuhan. Itu adalah organisme-organisme. Nah, lebih kecil dari unit terkecil yang disebut sebagai sel, ada inti sel. Di dalamnya ada molekul-molekul yang membentuk kode-kode genetika. Dan disitulah kemudian salah satu kunci kehidupan ini menjadi sustainable, karena ada perintah kode-kode kehidupan dari inti sel itu berbentuk genetika atau DNA. DNA yang isinya miliaran kode genetika, sehingga sistem tubuh kita ini sustainable, bisa berkelanjutan mempertahankan kehidupannya dengan sistem keseimbangan homeostasis yang membuat kita ini bisa menjalani kehidupan dengan seimbang dan kemudian sehat dan sampai umur tertentu yang Allah menakdirkan berapa kita memiliki umur atau diberi umur itu dan setelah itu mengalami kerusakanlah organ-organ tubuh kita bahkan sampai triliunan sel itu mengalami kehancuran secara masif dan meninggallah seseorang itu adalah sisi yang pertama dari kajian kita di episode yang lalu dan juga hari ini, yaitu sudut pandang ilmiah, untuk memahami anatomi dan mekanisme yang terjadi di dalam sebuah organisme atau di dalam diri kita sebagai manusia. Sudut pandang yang kedua dengan melihat kompleksitas. Atau kecanggihan dari mekanisme di dalam tubuh kita itu, maka kita mengarah kepada kajian ketauhidan bahwa mekanisme atau sistem yang sedemikian kompleks itu, apakah benar bisa berjalan dengan sendirinya, ataukah sesungguhnya ada yang mengendalikan, bahkan ada yang menciptakan, kemudian memelihara, mengendalikan, mencapai tujuan tertentu, dan kemudian mengakhirinya. Maka, kita juga mendapatkan kesimpulan secara ketauhidan bahwa semua kecanggihan di dalam tubuh kita itu sesungguhnya ada yang mengendalikan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan memahami dua sisi, secara saintifik dan secara ketauhidan, maka pemahaman keagamaan kita itu akan menjadi sangat baik, seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam. Istilah ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dan secara saintifik memahami ayat-ayat Allah yang terhampar di sekitarnya, untuk mendapatkan kesimpulan bahwa semua ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah, dikendalikan, dipelihara, dan suatu waktu akan diselesaikan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, di episode yang lalu kita telah mengambil satu contoh dari organ tubuh manusia yang sangat strategis, sangat vital, yaitu jantung. Di mana kita sudah mendapatkan fungsi dari jantung itu, fungsi utamanya adalah sebagai pompa distribusi. Yang mendistribusikan makanan yang kita makan dan dicerna oleh sistem pencernaan, kemudian nutrisinya, sari-sari makanannya diserap oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang dipompa oleh jantung. Kita sudah membahas salah satu datanya sangat menarik bahwa jalur distribusi itu kalau dijumlahkan pembuluh darah yang besar ya dari aorta di jantung kemudian pembuluh nadi sampai kepada kapiler-kapilernya sampai kepada yang terkecil itu kalau dijumlahkan jumlahnya sangat panjang yaitu diperkirakan sekitar 100 ribu kilometer. Lebih dari dua kali keliling bumi yang hanya 40 ribu kilometer dikalikan dua 80 ribu kilometer, ini 100 ribu kilometer. Tentu kita mendapatkan gambaran tentang kompleksitas yang luar biasa di sana, jantung yang hanya segumpal daging seperti kurang lebih segenggam Tangan kita, ya, kepalan tangan kita ini bisa mendistribusikan nutrisi-nutrisi sampai ke triliunan sel-sel di seluruh penjuru tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, selain nutrisi, juga mendistribusikan oksigen untuk kebutuhan metabolisme di triliunan sel tubuh kita itu. Kita sudah membahas itu dan mendapatkan kekaguman atas kecanggihan yang luar biasa, ciptaan Allah yang namanya manusia, tubuh manusia ini, dan yang kedua dari sisi ketauhidan, kemudian memunculkan satu kesimpulan bahwa Allah mengendalikan semua ini, bahkan Allah hadir di dalam tubuh kita, yang kemudian ini memunculkan pertanyaan dari kawan kita di dalam forum. Apakah Tuhan berada di dalam tubuh kita? Ada yang sependapat bahwa iya, Tuhan hadir mengendalikan seluruh sistem, subsistem mulai dari yang besar sampai yang kecil itu secara langsung di dalam tubuh kita karena sesungguhnya kita sebagai manusia itu tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Jangankan sampai ke tingkat seluler, di tingkat organ saja, jantung saja, kita tidak mampu mengendalikan secara sadar jantung kita. Itu yang bekerja secara bawah sadar, jantung kita bekerja tanpa kita sadari atau kita kendalikan. Pencernaan kita, paru-paru, sebagian bisa kita kendalikan secara kesadaran, sebagian lagi tidak ginjal kita, liver kita dan seterusnya dan seterusnya sampai di tingkat seluler kita mendapatkan kesimpulan bahwa Allah hadir untuk mengendalikan itu. Tetapi ada kawan kita yang berpendapat bahwa mana ada Tuhan di dalam tubuh kita. Yang ada itu adalah fisik dan roh. Tuhan tidak hadir tidak ada di dalam tubuh kita melainkan dia menggambarkan seperti ada jarak antara tubuh kita diri kita dengan Tuhan. Jadi memang ini dikendalikan oleh Tuhan katanya, tetapi diremut dari jarak jauh. Sahabat sekalian, ini menarik ungkapan ini karena memunculkan beberapa konsekuensi. Ketika kita berpendapat, berpemikiran bahwa Tuhan itu memiliki jarak, meremut, mengendalikan tubuh kita dari jarak jauh, maka ada beberapa kontroversi. Yang pertama, berarti Tuhan itu berjarak dengan kita. Ini nanti bertabrakan dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, karena kata Al-Quran sesungguhnya Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Kontroversi yang pertama adalah Tuhan menjadi berjarak dengan kita. Yang kedua, kemudian Tuhan digambarkan sebagai sosok karena berjarak. Maka, berarti Tuhan itu dalam imajinasi kawan kita ini adalah sebuah sosok yang berjarak dengan kita, di mana Tuhan itu tidak bersama dengan kita, bahkan tidak meliputi kita. Artinya, Tuhan sebagai sosok yang berada di tempat lain dan terikat oleh ruang. Tentu saja, ini berlawanan dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang ketiga. Lantas memunculkan imajinasi berarti Tuhan itu tidak maha besar. Karena terikat di dalam ruang, di dalam jarak. Tiga, yang keempat berarti Tuhan tidak maha meliputi. Melainkan mengontrol kita dari jarak jauh. Ya, Jadi sahabat sekalian kenapa ini kita ungkapkan? Karena kajian kita memang bukan hanya soal sains. Di mana kita mendapatkan kefahaman yang mengagumkan dari ciptaan Allah, melainkan lebih jauh lagi kita harus membangun kesimpulan secara tauhid. Bahwa Allah itu sesungguhnya meliputi kita. Allah itu maha besar, di mana segala sesuatu itu diliputi olehnya. Bahkan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu diliputi oleh Allah belakang. Kita bisa membaca itu di dalam Al-Qur'an dalam sejumlah ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis-samawati wa ma fil-ardh Allahu Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Wakanallahu bikulli muhita dan adalah Allah bikulli sayi terhadap segala sesuatu muhita meliputi. Jadi kalau sudah disebut sebagai kullu sayi segala sesuatu maka tidak ada yang terlewatkan. Langit dan bumi dan segala isinya itu diliputi oleh Allah belaka. Kadang-kadang di dalam terjemahannya itu dikasih kurung diliputi oleh pengetahuannya oleh ilmunya oleh kekuasaannya tapi ayat ini sangat eksplisit wa kanallahu dan adalah Allah bikul syai terhadap segala sesuatu muhito meliputi jadi yang meliputi itu adalah Allah eksistensi Allah itu meliputi langit dan bumi dan seluruh isinya ini ayat yang pertama yang ketika seseorang berpendapat bahwa Allah itu berjarak, maka menabrak ayat ini karena Allah sesungguhnya maha besar meliputi seluruh jagat raya dan dengan segala macam isinya, termasuk kita semua. Nah, Allah yang maha besar itu bukan hanya berada non jauh di sana karena di ayat yang berbeda kemudian digambarkan Allah itu begitu dekatnya dengan makhluknya. Yang digambarkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, seperti difirmankan Allah di dalam surat Qaf ayat 16. Walakadakholaknallinsana ma nafsu ilaihi min warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sahabat sekalian, Allah mengatakan akrobu ilaihi min warid. Dan kami Allah lebih dekat kepada manusia, kepada kita semua daripada urat lehernya sendiri. Urat leher kita itu berada di dalam diri kita. Maka kalau dipertanyakan jaraknya berapa, kita tidak bisa mengatakan berapa jarak sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka kita bisa mengatakan sesungguhnya tidak berjarak antara kita dengan urat leher. Tetapi Allah mengatakan وَنَحْنُ akrobu ilaihi min hablil warid. Tetapi Allah itu lebih dekat. Bukan cuma dekat, korib, dekat, tetapi akrobu. Akrob itu lebih dekat min hablil warid daripada urat lehernya sendiri yang sudah tidak ada jaraknya itu. Artinya kesimpulannya Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh jarak karena lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Ini sangat menarik dan sangat mendalam, saya sudah mengkajinya dalam sebuah buku judulnya Bersatu dengan Allah. Yang tentu juga ini memunculkan kontroversi tetapi kajian-kajiannya sangat mendalam dan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Allah itu hadir dengan kita sangat dekat tanpa jarak. Karena sudah meliputi di wilayah makrokosmos sekaligus meliputi di wilayah mikrokosmos bahkan pikokosmos bahkan nanokosmos dalam ukuran yang semakin halus, semakin halus, Allah tetap saja meliputi kita semuanya. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul abisoru wa huwa yudrikul abisor wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Sangat menarik, ayat ini di awalnya digambarkan Allah itu adalah zat yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan, tetapi Allah lah yang justru melihat kita semua. Ini bercerita tentang apa saja yang bisa dijangkau oleh mata, artinya materi yang terlihat oleh mata. Allah bukan material yang terlihat oleh mata. Dan di bawah kemudian ditegaskan Allah itu al-latiful khabir. Allah itu maha halus. Dalam konteks apa? Dalam konteks sesuatu yang terlihat oleh mata. Sedemikian halusnya tidak terlihat oleh mata. Itu secara logika ilmiah bisa memberikan gambaran bahwa Allah yang maha besar itu sesungguhnya tidak hanya meliputi yang makrokosmos, tetapi meliputi wilayah-wilayah yang mikrokosmos yang tidak terpantau, tidak terdeteksi oleh penglihatan mata, artinya kehadiran Allah bukan hanya di wilayah makrokosmos non-Jauh di sana, digambarkan sebagai sosok yang berjarak, bukan Allah sudah hadir di dalam diri kita, bahkan lebih kecil di dalam organ-organ tubuh kita, hadir di dalam jaringan selnya. Hadir di dalam sel-sel yang menjadi unit terkecil kehidupan itu, bahkan hadir di dalam penyusun sel itu, di inti selnya, di molekul-molekulnya, di atom-atomnya, bahkan di partikel-partikel subatomik sampai partikel-partikel kuantum, dan apapun yang kemudian kita tidak bisa menyebutnya di wilayah yang sedemikian halusnya. Maka, sahabat sekalian kita tidak bisa membangun kesimpulan bahwa Allah itu terhadap diri kita satu tidak hadir bersama kita di dalam diri kita tetapi Allah itu sesungguhnya hadir di skala mikrokosmos sampai makrokosmos tidak ada satu wilayah pun di mana Allah itu tidak hadir di sana bahkan yang sangat menarik Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3 huwal awwalu wal akhir wadhahir wal batin Wa huwa bi kulli alim, Dialah Allah yang awal dan yang akhir Yang zahir dan yang batin Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Ayat ini bahkan menggambarkan lebih jauh Allah itu meliputi waktu awal sekaligus akhir Bahkan secara material lahiriah, zahir dan batin yang gaib yang lahiriah maupun yang non-lahiriah, materi maupun non-materi, itu semuanya diliputi oleh Allah. Jadi, sahabat sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an dengan sangat telak, sangat mutlak menggambarkan eksistensi Allah itu meliputi segala realitas. Tidak ada yang terlewatkan, termasuk diri kita. Allah hadir di dalam diri kita, tapi sekaligus hadir di luar diri kita. Sahabat sekalian, itulah kefahaman terkait dengan ketauhidan khususnya ketika kita mencoba memahami kecanggihan ciptaan yang namanya manusia ini. Bahwa semuanya akan berujung kepada Allah sebagai Tuhan yang meliputi segalanya, satu-satunya. Tuhan yang satu dan satu-satunya yang meliputi seluruh jagat raya beserta segala isinya. Nah, yang kedua, kemudian kita melihat dalam sudut pandang saintifiknya terkait dengan diri kita, di mana di episode yang lalu kita mengambil contoh organ jantung yang sedemikian canggihnya. Itu hari ini kita menambahkan lagi untuk memperkenal atau mengenali lebih dalam, lebih dekat diri kita sebagai ciptaan Allah yang akan menghantarkan kita, barang siapa mengenali dirinya secara lahiriah maupun batinia maka dia akan mengenal Tuhannya yang juga lahiriah dan batinia yang zohir dan batin itu organ kedua selain jantung yang sangat canggih dan itu menjadi organ vital dalam diri kita yang kalau itu rusak maka matilah kita adalah yang disebut sebagai hati secara umum secara bahasa Indonesia disebut sebagai hati tetapi secara kedokteran, itu adalah liver. Nah, di sini memang memunculkan pertanyaan: kalau dikaitkan dengan al-Quran yang menyebut bahwa tubuh manusia atau di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ yang namanya hati, tetapi hati yang mana yang dimaksudkan itu di forum kita juga muncul pertanyaan: apakah yang dimaksudkan itu adalah jantung? Dalam bahasa Inggris disebut "heart" yang juga dimaknai sebagai hati, ataukah sesungguhnya "liver" yang dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai hati? Itu akan kita bahas tentang kontroversi antara jantung dengan hati atau dengan "liver". Itu mana yang disebut hati? Itu di episode yang berbeda karena harus dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran al-Karim. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh organ liver yang di bahasa Indonesia kan juga sebagai organ hati itu, tetapi kita akan membahasnya secara biologi, secara anatomi, secara ilmu kedokteran. Apa dan bagaimana sesungguhnya organ hati atau liver itu? Ini adalah salah satu dari lima organ vital, dan ini adalah paling besar. Bobotnya kira-kira satu -kira setengah kilogram, warnanya merah kecoklat-coklatan dan dia berupa gumpalan daging yang berbentuk segitiga begitu kurang lebih ada di dalam rongga perut di sebelah kanan. Kalau jantung itu ada di rongga dada, ya jadi berbeda posisi. Jantung berada di rongga dada di antara organ yang namanya paru-paru, tetapi lever itu berada di bawahnya. Lever ini kaitannya sangat erat dengan sistem pencernaan. Yang menarik, organ yang paling besar di dalam tubuh kita itu ternyata memiliki fungsi yang luar biasa canggihnya dan luar biasa banyaknya fungsinya. Diperkirakan ada lebih dari 500 fungsi dari organ yang namanya liver itu bandingkan dengan jantung yang fungsi utamanya adalah memompa darah, mendistribusikan. Tetapi nanti ada fungsi lain yang akan kita bahas di episode yang lain terkait dengan fungsi perasaan yang ada di jantung itu. Nah, liver ini memiliki fungsi secara biologis di dalam tubuh kita secara anatomis lebih dari 500 fungsi. Tentu saja luar biasa. Dan kalau ini rusak, pasti meninggal lah seseorang itu. Hari ini kita akan mengambil beberapa saja karena tidak mungkin kita akan mengkaji, membahas, mendiskusikan 500 fungsi itu. Ada beberapa fungsi yang sangat vital yang sangat dominan terkait dengan liver itu. Yang pertama, liver ini memiliki fungsi untuk memproduksi cairan empedu yang diproduksi oleh sel-sel liver itu atau sel-sel hepatosit namanya. Dan kemudian cairan itu disimpan di sebuah kantung, yaitu kantung empedu. Apa fungsi dari cairan empedu ini? Cairan empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak yang kita makan, masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dan lemak itu untuk bisa diserap oleh darah. Itu harus dipecah oleh cairan empedu ini. Supaya lemak ini bisa larut ke dalam air, dan kemudian bersama nutrisi yang lain diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, supaya dikirim ke dalam triliunan sel-sel, dan kemudian di sana dipecah menjadi energi dan kebutuhan-kebutuhan seluler kita. Jadi, sangat sentral peran dari cairan empedu ini, karena terkait dengan memecah mencerna lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan itu karena kalau tidak maka lemak ini akan memunculkan masalah di dalam tubuh kita di dalam pencernaan kita di dalam saluran darah kita dan seterusnya memunculkan ketidakseimbangan terkait dengan kadar lemak di dalam tubuh kita fungsi yang kedua dari liver adalah memproduksi protein bermacam-macam protein yang diproduksi oleh organ yang namanya liver itu Dua di antaranya yang sangat penting adalah albumin dan fibrinogen. Fibrinogen adalah sejenis protein yang memiliki fungsi terkait dengan pembekuan darah. Jadi kalau seseorang terluka, kita kena pisau atau jatuh atau kecelakaan dan sebagainya, kemudian darah itu keluar mengalir, darah itu bisa mengalami pembekuan sendiri atau berhenti sendiri dikarenakan fungsi dari protein yang namanya fibrinogen itu. Dia seperti bisa menjahit kembali atau membekukan darah yang keluar itu, supaya tidak terus-menerus keluar darahnya. Jadi, sangat penting itu diproduksi oleh liver kita. Yang kedua adalah albumin. Albumin ini sejenis protein yang memiliki fungsi untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh kita. Jika seseorang kekurangan albumin, disebut sebagai hypoalbuminemia. Maka, dia akan mengalami ketidakseimbangan cairan di dalam tubuhnya, karena akan mengganggu. Ada dua mekanisme: satu disebut sebagai osmolaritas, dan yang kedua adalah onkotik. Tekanan onkotik di mana ini memiliki fungsi untuk menyeimbangkan cairan-cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau dia kekurangan albumin, maka cairan di dalam tubuh itu akan menumpuk di rongga perutnya dan tidak bisa didistribusikan ke seluruh tubuhnya sehingga sel-sel itu akan kekurangan cairan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi betapa pentingnya fungsi dari hati atau liver yang memproduksi protein namanya albumin itu. Dan demikian banyak protein-protein lain yang berfungsi untuk membangun sustainabilitas di dalam kehidupan tubuh kita. Yang ketiga, liver ini adalah organ yang memiliki fungsi sebagai filter alami. Dia bisa memfilter segala macam limbah yang masuk ke dalam tubuh atau dihasilkan dari metabolisme tubuh itu. Limbah-limbahnya disaring oleh organ yang namanya liver ini. Termasuk kalau ada kita memakan sesuatu yang meracuni tubuh itu akan disaring, difilter oleh liver. Ini juga termasuk obat-obatan yang kemudian tidak bisa diterima oleh tubuh. Itu akan dihancurkan, diserap, dipecah, difilter oleh organ yang namanya liver. Jadi, begitu pentingnya, maka disebut sebagai organ vital. Yang keempat, liver memiliki fungsi untuk menyimpan nutrisi. Ketika kita makan, kemudian dipecah, dicerna. Kalau nutrisi itu berlebihan di dalam darah dan kemudian sudah diedarkan ke seluruh tubuh, ada kelebihannya, maka disimpan di dalam liver itu. Dan suatu ketika, ketika badan kita membutuhkan atau kekurangan nutrisi, maka dia akan mengeluarkan, melepaskan nutrisi itu ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi mineral, vitamin-vitamin itu bisa disimpan di dalam organ yang namanya liver ini, dan termasuk di otot-otot. Itu ada namanya glukosa. Ketika kita memiliki kelebihan glukosa, maka dia diubah menjadi glikogen. Ini adalah glukosa cadangan yang disimpan di hati maupun disimpan di dalam otot-otot kita, yang sewaktu-waktu bisa digunakan ketika kita kekurangan. Nutrisi atau glukosa itu di dalam darah, yang berikutnya lagi, fungsi dari liver itu adalah mengubah zat amonia menjadi urea. Nah, amonia, sebagai limbah atau hasil akhir dari metabolisme di dalam tubuh kita, di triliunan sel-sel tubuh kita, itu tidak boleh menumpuk di dalam tubuh karena bersifat meracuni, dan ini kemudian dipecah, dicerna oleh organ yang namanya liver itu diubah menjadi urea dan kemudian dilewatkan atau dibuang melalui saluran kencing bersama urin kita. Dan seterusnya dan seterusnya sahabat sekalian ada 500 fungsi dari organ yang namanya liver ini. Sebuah organ yang paling besar yang disebut sebagai salah satu organ vital yang menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya ini ada yang mengendalikan. Agar kehidupan kita, atau mekanisme kehidupan di dalam tubuh kita, itu bisa berjalan secara normal, sustainable, karena kalau tidak, maka kita akan keracunan amonia. Kita akan kekurangan protein untuk mengendalikan segala macam mekanisme atau reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita. Lemak kita juga tidak seimbang, dan kemudian tidak ada filter terhadap racun-racun, obat-obatan. Segala macam itu oleh Allah fungsinya ditempatkan di hati, yang dalam ilmu kedokteran disebut sebagai liver itu. Subhanallah, jadi sahabat sekalian. Setelah membahas organ yang kedua, ini pun kita memiliki kesimpulan yang sama dengan ketika membahas jantung sebagai organ vital. Yang pertama, ada sebuah kecanggihan kerumitan kompleksitas yang luar biasa yang kita tidak mampu untuk mengendalikannya sendiri, bahkan sebagai pemilik dari organ itu. Kita tidak mampu mengendalikannya, melainkan ada suatu kekuatan, suatu kekuasaan, suatu kehendak yang mengendalikan semua itu dengan luar biasa. Dan sekali lagi, itu di luar kehendak kita, melainkan kehendak Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kesimpulannya tetap sama, bahwa siapa saja memahami dirinya. Baik mekanisme secara ilmiah, secara biologis, secara lahiriah, maupun memahami secara psikis, dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa kita ini sesungguhnya tidak memiliki diri kita sendiri, bukan kita yang menghendaki, bukan kita yang mengontrol, mengendalikan, melainkan ada satu kekuatan: Allah Azza wa Jalla yang membuat semuanya ini berjalan sesuai dengan kehendaknya yang maha berilmu lagi maha pemurah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.